Sudah 16 setengah tahun, 69 bulan, 69 hari, 69 jam, 69 menit, 69 detik, 69 frame. Aku berlatih. Inilah saatnya. Oke, burung, lu mesti nurut sama gua. Ingat, lu itu burung, bukan apa. Burung, jangan gini dong, ayo burung. Burung, ayo kita kontrol burung kita. Kita harus bisa. Ini burung gua sendiri. Gua harus bisa mengkontrol burung gua. Burung, lu harus nurut sama gua, sumpah dah. Lu cuman burung. Gua yang berhak untuk ngontrol lu dengan sedikit sentuhan pada. Kenapa empat doang? Ayo, masuk lebih dalam. Oh, aku bisa merasakannya. Rasat. Oh. Sorry, wawancaranya nanti. Sorry. Gua enggak, wawancaranya nanti. Ini cuman burung naik turun. Tidak ada sulitnya tentang naik turunin burung. Gak ada masalahnya tentang burung naik turun. Hah, ini game cuman buat anak kecil. Cuman mainin burung doang. Apa susahnya mainin burung? Tiap hari kita juga seringnya mainin burung. 9! Segitu doang kemampuan burung gue. Iya juga ya. Gue penasaran, ada gak ya toko yang jual burung itu? Dijual burung gitu misalnya. Percaya Home Shopping. Sambal. Home Shopping. Setelah terjual sebanyak 6.000 set selama 3 bulan dan banyaknya permintaan dari customer, produk burung hadir kembali dengan paket spesial Double Wow. Halo, pesan satu ya. Really? Toko itu nipu gua. Gua katanya, ya perkasa, ya itu. Tapi mana buktinya? Gua rugi beli di situ. Ya aku siap mas. Oke, apa sih susahnya cuma naik turunin burung? Yang kalau disentuh dikit itu naik, dan kalau dilepas dia jadi turun. Oke, gue udah belajar berlatih selama bertahun-tahun. Inilah saatnya gue untuk membuktikan kepada kalian bahwa gue itu bukan pecundi. Oke, inilah saatnya untuk gue tunjukkan kepada kalian. Oke, inilah saatnya untuk gue tunjukkan kepada kalian bahwa gue itu. Lu pada nggak tahu siapa gue sebenarnya. Pro. Gue e-sport di Flappy Bird. Cuma naik turunin burung gue yang paling jago. Kayak burung gue. Game over. Bisa nggak ya ini Flappy Bird gue ganti Simi-Simi? Kayaknya Simi-Simi lebih baik dari. Oke, nggak. Flappy Bird lebih baik dari Simi-Simi. Naik burung, turunin burung doang apa susahnya coba? Ayo. Kamu pasti bisa burung. Burung! Kenapa sih susah banget diatur? Burung! Kenapa burungnya warna merah? Angry Bird kah? Ini lama-lama jadi angry human gua. Ma, get the camera, mom. Get the camera, mom.
Terima kasih kepada teman, mak, bapak yang sudah mendukung gua supaya adik ini bisa mendapatkan piala Oscar, piala medali Oscar Flappy Bird, pemain Flappy Bird terjago. Jadi terutama adik akan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena adik bisa memenangkan kejuaraan ini. Tanpa bantuan mereka, aku bukan apa-apa. Jadi, ayo kita mainin burung lagi. Let's go, let's play another burung. We need, kita perlu main lebih banyak burung. Oke, inilah saatnya untuk mengalahkan keperkasaan burungku yang lama. Kita pasti bisa. Aku sudah berlatih selama itu. Tidak mungkin. Aku tidak bisa mengalahkan rekorku sendiri. Aku harus menjadi lebih baik. Aku harus lebih hebat. Dan ini semua untuk membalas dendam mantanku. Lihat nih burung gua sekarang perkasa lo mantan, mampus lo mantan. Tapi kan gua gak punya mantan. Oke, sampai sini dulu Flappy Bird kita kali ini. Di video ini gua memperlihatkan keperkasaan burung gua. So, thank you for watching. See you next time.